update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 7 September 2022. Gala Sky yang biasanya hanya bermain bersama dengan kedua pengasuhnya, Mbak Ida dan Tete Siska, namun kali ini banyak sekali orang-orang dan tim dari Fuji, termasuk sang manajer dari Fuji yang bernama Batara, juga hadir menengok dan mengunjungi Gala Sky. Gala Sky pun terlihat sangat senang dan bahagia sekali, karena yang biasanya Batara dan Gala Sky bagaikan kucing dan tikus, mereka selalu tidak akur. Namun kali ini Batara mengajak Gala Sky untuk keliling komplek perumahan rumah baru Gala Sky. Gala Sky pun terlihat sangat senang sekali. Jap. Siap tuh sih gitu. Terus. Gugu. Enggak kuat. Silakan. Silakan. Kemana tuh? Jalan-jalan. Itu motor. Silakan mau kemana? Ke jalan-jalan. Jalan-jalan sama siapa? Babat. Terus? Walaupun Gala Sky telah 10 bulan lamanya ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel, namun ia tetap banyak mendapatkan kasih sayang dari orang-orang di sekitarnya. Baik dari keluarga pihak almarhum papinya, keluarga besar Haji Faisal, dan dari sang pengasuh, pekerja, tim, dan manajer dari Fuji, Fadli Faisal, maupun Franz Faisal, mereka selalu tulus dan ikhlas mengasihi dan menyayangi Gala Sky, sehingga membuat Gala Sky tidak merasa kesepian dalam hidupnya. Mereka akan selalu ada, hadir, dan menghibur untuk Gala Sky.